guys, welcome back di YouTube channel aku, Linda Santi. Oke, di video kali ini aku mau buat video ceritanya aku mau menemani teman aku nonton konser Blackpink gitu. Jadi bentar lagi aku mau berangkat ke Tokyo Dome. Jadi aku ketemu sama dia, janjiannya di Stasiun Suidobashi. Aku udah pakai baju pink juga, terus lelaku hitam juga, ya tema Blackpink gitu lah pokoknya. Jadi ikuti keseruan kita berdua sama teman aku Eba Jung. Nanti aku kenalkan. Oke, tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Sudah ketemu teman aku yang sangat mentereng ini. Coba buka maskernya cepat. Cepat. Ngapain malu, orang semua buka masker. Itu lagi gini, Mama. Lagi apa? Yang nonton Blackpink in your area. In Tokyo Dome. Oke, kita sama-sama makan buka mulut. Apa? Ya ampun, hujan ya. Jadi guys, kita sudah sampai di antrian dan mencari ujungnya, nggak ada ujungnya ya nggak sih? Ujungnya. Oh my god. Aduh, seumur hidup gue bakal ngantri kayak gini ngapain coba? Kura-kuranya Tokyo nih, pokoknya handuk yang lama nih. Ini kura-kura Tokyo nggak sih? Oh, jatuh. Ah, ini nggak ada ujungnya mah. Gila ngantri orang nih. Berapa jam mereka ngantri dong ya? Di situ lo ngantri. Ini yang pengen ku berkata kasar mak. Jangan kau berkata kasar tempat seperti ini. Tapi nggak apa-apa sih, nggak ada yang tahu. Terus jangan karena ini masuk YouTube, oke? Saiki. Ini lo saiki. Oh, ampun, di sini lo ujungnya. Ya terus? Ya ampun. Ini apa nih beb? Ini lipstick versi dulu. Yang di sini. Mana? Mau di sini. Hai Tuhanku, yang maha esa. Di sini baby ya? Yes. Wah, yang pun depannya bagus antriannya. Terserah kau aja sih. Kau ngantri tuh nggak? Ngantri tuh nggak? Mumpung di sini nih. Iya iya. Ini ngantre lipstick. Duh, ya Tuhan, sudah ada poster-posternya. Apa sih poster ya? Ya Tuhanku. Sudah banyak banget ya. Ini keren banget. Eh, ini coba jadi kayak itu. Ah, ika. Oh, wow. Sesuatu deh. Nggak jadi ngantri guys, karena lapar. Karena lapar. Dan mau nyari si itu, si beruang, ya kan? Iya, kita mau nyari. Ya ampun, gila. Sumpah ngantrinya sesuatu, guys. Nah, biar pernah lama kayak gini, Mama. Nggak bisa pingsan kalau di sini kalau ngantri lama kayak gini, aduh. Enggak lah gue. Nah, ternyata dekat juga. Nggak ngantri panjang-panjang. Terus itu ngantri panjang apa dong, Beth? Itu ngantri panjang juga. Yang di situ yang masih coba lihat. Apanya? Yang di situ beda gininya, apa namanya? Oh, butnya. Oh, ini lipstick doang berarti. Yang tadi kita ngantri itu. Oh, ini yang lebih banyaknya butnya. Mantus, banyak banget orang ngantri. Udah sih, ya ampun. Ampun, aduh. Sesuatu ya, Cien. Ini kita ngantri juga di sini? Iya, di situ. Jadi ke situ dia. Kamu mau ngantri? Mau. Lalu. Oke. Dia kan juga yang banyak itu loh, nah. Dia jual. Oh iya sih. Iya kan? Ini end of line-nya di sini loh, kiri. Ya. End of line-nya kiri. Eh, situ. Gak usah deh. Ya ampun. Ya udah terus kita jadinya cari makan. Cari makan. Jadi enggak ngantri deh. Jadi enggak jadi ngantri beli lipstick maupun goods-nya karena ya ampun gila. Ngantrinya sesuatu itu pun kalau masih dapat kita ya. Baiklah, mari kita cari makan. Belum ngantri, kita makan dulu mengisi energi kita. Ya enggak. Kita makan. Kita daki makan.
akhirnya aku duduk, capek banget dari tadi nemenin anak foto-foto, buat video. Wow, pokoknya seru dah hari ini. Jadi aku mau tanya-tanya sama nih orang. Gimana foto-fotonya? Makasih udah nemenin aku, Mami. Iya, sama-sama. My best. Selalu setia menemani aku. Okay, masalah. Aku tidak begitu berkontribusi untuk Mama. Aku cuma bisa mendukung Mama. Tiba-tiba. Ya ampun, terus kamu ini apa? Aku ke konser Blackpink bawa apa aja? Bawa sweet. Ya, aku bawa matcha, I love matcha. Ini matcha dari beli tadi mana tadi? Jadi beli di Family Mart. Ya ampun. Kok cute banget. Family Mart. Ya, mau tahu isi tas aku? Boleh, aku mau lomba-lomba tas kamu isi apa aja. Ada HP, handphone, lipstick. Isi tulisan Lalisa ya. Ini juga, ini apa namanya? Itu kipas. Terus aku kelaper kan. Aku bawa sende. Okay. Aku bawa biskuit. Oke, okay. Ya ampun, mau piknik. And then seperti biasa aku bawa gincu sayangan aku sama hand cream sayangan aku. Oke, okay, gincu. Terus ada earphone. Ada HP lagi satu. Yep banget sih. Kunci rumah. Itu doang. Ini sampahnya. Kunci deh. Oke, ini kalau ini kamu dulu beli berapa harganya? Ini 1.500 yen kayaknya. Itu beli di official? Iya, dulu waktu di Osaka. Oh gitu. Terus yang itu apa lipstiknya? Itu berapa ya? 2.800 kayaknya. Tapi kalau yang sekarang itu lipstiknya kayaknya 5.800. Jadi mahal banget. Dua kali lipat ya. Dan, mending aku nunggu yang versi 3 aja. Aku udah. Emang ada? Nggak tahu, belum tahu. Jadi aku maunya nunggu yang versi 3. Kalau nggak ada? Apa? Kalau nggak ada? Karena cepet banget kan. Kalau nggak ada gimana? Nggak tahu. Aku pasti akan menyesal. Oke. Okay. Makanya aku siap-siap menyesal aja kalau nggak ada. Yeah. Terus ini tas? Oke, tas ini ada uang. Ada uang. Cuma dikasih bekal, satu mang. Ya ampun, sudah banyak, nak. Nah, card, nggak boleh dilihat, tapi... Iya, nggak boleh. Itu privacy. Terusnya... ada powerbank, siap-siap nanti waktu... Ini kan takutnya baterai habis, jadi diperlukan untuk konser ya. Oh, di dalam konser nanti boleh ambil foto atau boleh. Video? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Boleh. Oh, beda dong sama yang di Indonesia tuh? Iya, nggak boleh. Kok gitu? Di Jepang tidak boleh. Oh, ketat ya? Ketat. Seketat jadi aku. Woi. Apa sih kamu? Tidak boleh, pokoknya ketat. Barbar banget ya, Nah. Oh iya. Makan. Makan. Lozo. Gimana? Enak gak? Hoji matcha no tiramisu ya. Oke. Okay. Tiramisu hojicha matcha. Hojicha matcha? Berarti ada hojicha sama matchanya gitu? Uji. Oh, uji matcha. Tiramisu. Ya ampun. Kamu bisa tebak ini berapa orang kira-kira yang datang hari ini? Karena kapasitas Tokyo Dome tuh sampai... Nggak tahu sih ya. 20.000 orang. Maybe. Kemungkinan berarti sekarang mungkin ada sekitar 20.000 ke bawah mungkin ya? Nggak tahu, udah lupa. Nanti coba bisa searching langsung ya. Ya ampun. Gila, gede banget sih ya Tokyo Dome. Kenapa? Karena Blackpink kan, apa namanya, konsernya itu kan terakhir tahun 2020 kan. Terusnya itu udah 3 tahun vakum. Terus mereka bikin album 2 kali. Jadi orang-orang pada excited dong ngeliat gimana live performance-nya dia nanti. Lihat lagu-lagu barunya gitu kan, yang selama ini yang cuma punya 6 lagu doang gitu. Tapi dengan 6 lagu itu mereka udah... Masa sih punya 6 lagu? Iya, dulu. Itu sedih banget kan pertama kali kan. Maksudnya, kasihan gitu. Di luar, kan. Di luar singlenya. Iya, yang... dulu itu cuma punya 6 lagu doang, tapi bisa bikin konser sehebat itu gitu loh. Tapi sekarang kan udah makin nambah lagunya, jadi orang-orang juga pada penasaran kan. Pertama, aku. Hey, lihat performance-nya Lisa. I love Lisa so much.
Okay. Sangat-sangat excited sekali hari ini. Yes, I'm so excited. Sebenarnya hari ini aku nggak ikut nonton, cuma nemenin dia kesini buat foto-foto doang, ambil video dan lain-lainnya. Karena aku nggak beli tiket, karena aku apa ya, nggak begitu apa ya. But, tidak apa-apa Mama. Oh iya. Bisa menikmati. Menikmati euforia. Orang-orang di sini gila World semua. World Pink Tour 2023. Yes. Yes. Ih, pinter nih bahasa Inggris. Aduh, insecure aku. Aku kan belajar bahasa Inggris dari SD. Iya. Jadi setidaknya berguna lah ilmu-ilmu yang dikasih sama ibu guru bahasa Inggris waktu SD. Ibu siapa ya? Ibu siapa? Nggak ingat. Nggak. Haka sekali dia. Maafkan ya aku ibu guru, ampun. Jasamu tidak akan pernah kulupakan, tapi nama ibu aku lupakan. Ya karena saking banyaknya nama-nama guru ya, jadi kita nggak mungkin mengingat semua nama guru, dan guru pun juga sama ya, nggak mungkin mengingat semua nama-nama muridnya. Betul sekali. Begitulah. Oke, okay, apa itu? Oh, Ocha endorse ya. Tapi kok di endorse no? Ocha, Ocha di sini itu adalah green tea ya. Yes. Ya Ocha green tea. Oke. Okay. Ya udah sampai sini dulu kali ya. Mama ada tisu? Ada. Sampai nanti lagi dah. Kita wawancara Lia lagi setelah nonton konser nanti. Bye-bye. Bye. Okay guys, kemarin aku lupa ngambil video karena saking capeknya. Jadi aku baru bangun dan temanku juga baru bangun dan aku menginap di rumah temanku. Jadi aku mau wawancara dia hari ini tentang kesan. Jangan ketawa. Dia, aku gak ada. Jadi kesannya, kesan nonton konser Blackpink. Jadi aku mau tanya-tanya dia. Halo Eba Jungs. Iya. Ih, yang baru bangun juga, no. Aku baru bangun, sudah disuruh bikin videonya sama Mama. Iya, aku. Tentu saja. Kamu harus. Jadi aku mau review. Oke, okay, silakan. Kemarin karena abis konser kan, aku mumpung apa antriannya apa? Sedikit. Iya. Jadi aku menyempatkan membeli official goods. Yes. Dari Born Pink. Portal Japan 2023. Cuma dapat 3 ini doang sih. Sebenarnya kan mau beli lipstick atau beli, pengennya sih beli t-shirt ya. Cuma udah sold out, jadi sedih banget. Gila sih ya kalau Jepang ya. Iya, pokoknya Jepang itu nggak tahu lah. Jadi gak aku langsung aja ya buka dulu ini ya. Oke. Okay. Okay. Ini kok kelihatan kan? Ya aku beli yang punya Lalisa. Oh Lalisa. Yeah. Because. Lalisa. Because apa? Fans banget sama yang namanya Lalisa Manoban. Oh namanya Manu. Dia Lalisa Manoban? Yes. Oh. Manu, Manohara. Ini kalau mau dibuka dia tidak akan bisa masuk. Ya iyalah. No. Oh, sudah enggak. Ya. Yeah. Kiri. Wow. Ini kayak gini. Tuh, oh, dimasukin. Jadi kayak gitu fungsinya. Fungsinya itu dimasukin. Terus? So this one. Terus itu yang si jantung-jantung itu? Ya ini jantung-jantung ini kalau mau di ini aja. Udah masukin bisa? Bisa dong. Oh. Canggih sekali. Jadi kayak gini, terus ini dia apa? Oh, jadi bisa digantung ya. Iya, jadi bisa digantung itu di tas di sini gitu. Oh iya. Atau kau bisa ini ya pakai. Iya, betul. Pintar ya yang buat kayak gini nih. Kreatif ya, kreatif ya. Ini pokoknya kalau udah kalau punya officialnya YG tuh pasti yang nggak ngerti deh, pokoknya ada aja gitu kayak gini nih. Yeah. Jadi buat ya? Yes. Yeah. Kreatif. Bagus sih marketingnya, keren ya. Ya keren sih. Maksudnya ada bukan pew. Nggak usah kau bilang kayak terasa. Pew. Gimana bacanya pew? Ini punya ya, ini punya Lisa. Kayaknya pew. Ya, ini punya Lalisa juga. Jadi kalau yang punyanya siapa Jisoo itu Soya, terus Rose ya Rose. Soya, terus Soya itu apa? Itu namanya. Oh, iya iya iya. Bebek juga enggak? Enggak beda. Dia kelinci kayaknya. Oh. Oh, jadi dia member juga, punya karakter sendiri dia gitu ya. Dibikin karakter kayak gini gitu. Dia lucu kan ini. Oh my god. Terus ada apa namanya ini? Minichua Uchiwa Kihorda Datte. Minichua Uchiwa itu apa? Uchiwa itu kipas. Yap. Kipas. Jadi, kipas yang berbentuk?
seperti itu. Akrilik ya? Ya, akrilik kipas. Oh, oke. Lalisa, my goodness. Ini cuma dapat ini doang, sedih sih. Cuma nanti aku mau berusaha mau beli yang versi 2 lipstiknya, karena ngeliat kemarin itu jadi warna-warna gitu kan, aku jadi pengen ya. Cuman mikir lagi takutnya ada versi 3, jadi aku nggak dulu deh beli yang versi 2, takutnya nanti ada versi 3 gitu. Cuman karena takutnya nanti naik lagi harganya, mending kayaknya beli aja deh nanti, oke? Iya kan, belum tentu juga ada versi 3 kan? Iya sih. Kayak gitu guys, pokoknya ini black and pink, black pink, in your area. Yahoo! Baju tidurnya juga baju pink. Ya kayak gitu deh. Apa sih? Kayak gitu terus gimana? Gimana waktu konser tuh? Kan sempat ngaret katanya. Kayak konser itu seru banget, tapi cuma agak telat sih ya kemarin mulainya, jadi selesainya juga telat. Karena banyak yang belum masuk ke venue, jadi nungguin mereka yang masuk itu dulu, baru mulai kan. Oh gitu? Ya harusnya kan mulainya jam 6, cuman masih belum pada belum masuk, jadi mulai jam 6:30 gitu kan. Itu apa sih yang menyebabkan ini? Oh. Kayaknya sih apa, kan pakai AnyPass gitu ya. Jadi kayak aplikasi AnyPass yang kayak gini. Kayak error gitu ya? Kayak gini nih. Jadi ini banyak yang error. Kemarin ya. Iya, kemarin karena banyak orang yang pakai mungkin karena error, dan mungkin karena dempanya apa sinyalnya kurang bagus gitu, jadi orang-orang banyak yang bermasalah di sini. Itu aja sih kayaknya kendalanya. Ya kemarin waktu kau ngantri tuh juga banyak ada yang keluar dari antrian tuh kan, karena dia kayak pesawat di sampingku tuh kayak coba di mode pesawat dulu terus hidupin lagi gini sampai terus kayak gitu juga. Kalau pengalamanku sendiri ya ikut konser yang ada sekarang kan kita pakai e-ticket tuh banyak, iya, bukan kertas lagi ya guys. Bukan kertas lagi, aduh, sudah digital sekali. Jadi ya, biasanya pakai QR code itu paling banyak ya. Jadi kita tuh harus udah nyiapin itu sebelumnya. Jadi kalau nggak di screenshot itu sebelum datang ke venue, dibuka dulu websitenya. Jadi setelah nyampe tuh tinggal kasih, apa namanya? Iya, kasih ke panitianya aja gitu. Soalnya emang karena banyak orang yang tiba-tiba ngakses di tempat, jadinya nge-lag. Iya, sistemnya nge-lag. Pertama terus emang karena mereka juga mau setting sound system segala macam di dalam. Itu benar-benar di area konser sendiri pasti bakalan jadi jelek banget sinyalnya gitu. Oh, bahkan buat jadi kayak kebentur sosial media pun ya bakal susah banget. Iya, pantas kemarin. Kemarin pasti chat kau tuh buffering, kan? Iya, makanya. Benar. Biasanya kayak gitu sih. Cie, seneng banget ya, guys. Kayak mainan anak-anak gitu, ngir gitu. Lucu sih, seriusan lucu sih. Benar sih kayak gitu, benar katanya si Wang ya. Jadi kendalanya pokoknya makanya kalau kalian mau nonton konser di Jepang misalkan yang pakai tiket yang pakai QR code gitu, mending sebelum masuk venue. Tapi rata-rata pakai QR code kan? Sekarang sih udah mulai kebanyakan. Artis K-pop ya. Enggak tahu ya kalau artis Jepang ya. Soalnya tapi gua nonton itu siapa? Gazette ada salah satu artis Jepang juga. Kayak gitu juga sih udah pakai QR code kayak gitu sih. Jadi kertasnya ada, cuman QR code-nya ada juga, jadi kayak double check gitu sih. Jadi disarankan screenshot dulu deh, benar. Ya. Terus juga pengecekan data diri ya, benar nggak sih kamu orang yang asli gitu? Betul. Yang pesen dirinya. Tapi kemarin untungnya itu di Blackpink, Bonpink itu enggak. Cuman yang di QR code karena data kita udah masuk di sini semua gitu. Oh iya. Jadi sebelum apa dapat QR code kita masukin data Toroku dulu. Toroku itu apa yuk? Toroku itu registrasi. Tebak-tebak lucu sih. Gitu deh ya. Udah kebiasaan ya. Toroku bahasa Indonesia bahasa Jepang di mix. Okay. Ya, kita harus apply dulu. Iya, data diri segala macam ya. Oke. Okay, terus kemarin itu sempat ya beberapa menit, 2 menitan deh kayaknya. Kayaknya sistemnya itu lagi error gitu kan. Jadi di layar itu ada era HC. Jadi sistemnya error, jadi kayak apa yang ngadain organizer-nya itu udah minta maaf gitu. Itu tuh agak sedikit kecewa sih, semuanya juga di belakang, pada yang duduk di belakang tuh nanti Korea gitu kan, kayaknya pada ada kesel lah. Cuman habis itu langsung gara-gara ada kita itu langsung lancar lagi sampai terakhir sih untungnya. Kayaknya sih antara apa namanya QR code-nya banyak yang error sama memang sama sinyalnya kali sistemnya juga lagi ada masalah. Terus lagi hujan jadinya, juga kemarin kan ya. Makanya gitu maybe jadinya apa namanya mundur terus kan dari jadwal seharusnya. Betul. Main juga sih kemarin pas pulangnya malam banget sih ya. Malam banget itu kemarin jam ini aja ngantri beli ini aja ngantri. Kasihan juga ya kalau jam 10-an baru dapat jam 10 lebih.
Jadi 30 menit ngantri sih lumayan. Baiklah ya Tuhanku, ya, perjuangan ya, jadi nonton konser Blackpink. Yang lainnya sih performanya udah oke sih. Pokoknya intinya itu aja sih saran untuk sebelum masuk venue-nya aja sih. Tapi seru ya kemarin ya, karena ini ya mereka katanya lupa bahasa Jepang ya? Iya betul, kan udah lama gak ke Jepang. Jadi mereka kayak gimana ke Jepang. Kayak gimana dia ngomongnya? Jadi misalkan pakai bahasa Inggris ya? Iya. Iya, ya, tapi kalau bahasa Inggris kan orang di sini enggak ngerti. Enggak, jadi pakai di layar itu ada translate pakai bahasa Jepang. Oh, ada gitu? Cuma mereka ngetik gitu. Mungkin nggak ada kali ya orang yang maybe karena mungkin dia udah bisa kali. Cuman serunya enaknya karena nggak pakai Japanese version ya lagu-lagunya, jadi bisa nyanyi juga. Kemarin itu happy banget pakai yang original version yang Korea sama yang English version. Ya senangnya sih di situ, satu semua pada jingkrak-jingkrak ya, pokoknya encore-nya adalah the best. Terus kalau gimana jingkrak-jingkraknya gini, encore-nya kayak gini, flower. Pokoknya pada demam flower semua gitu ya? Iya, semua pokoknya itu member semua kayak, bukan ngebully sih, bukan jadi kayak memang ngedukung gitu kan, disuruh nyari itu pokoknya lagunya apa dan siapa, semua dance-nya flower gitu. Begitu? Ya. Lucu sih ya kayaknya. Ya, itu aja sih. Thank ya, you. Terima kasih. Jadi kita lanjut lagi di konser berikutnya. Yeay, saya ketemu lagi teman-teman. Konser dari Wang. Tomorrow by Together. Yuhu. Gimana sih? Oke, aku lupa juga tuh. Soalnya mereka susah pokoknya. Gimana ya? Aku lupa. Pokoknya itu nonton aja nanti ya. Oke, thank you teman-teman udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Bye.